Ustazah ambil satu kisah tuan puan, kisah Imam Abu Hanifah. Masya Allah. Ya, daripada kisah ni pun ni kita boleh nampak tuan puan bersihnya hati nak banding dengan kita. Imam Abu Hanifah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seorang ulama besar kan, ya, mewakili satu mazhab, sempat hidup pada hujung, maknanya zaman Bani Umayyah, kemudian bersambung dengan Abbasiyah, ya. Jadi dia disantuni oleh seorang khalifah namanya Khalifah Al-Mansur. Khalifah Al-Mansur ajak jemput, ya, penuh penghormatan ni pada Abu Hanifah untuk datang ke istananya mengajar. Mana macam ni lah, mengajar, ya, bagi kuliah apa semua. Lepas tu tuan puan sekalian, lepas mengajar semua tu, Imam Abu Hanifah nak balik. Bila nak balik tuan puan, Khalifah Al-Mansur telah menitipkan pada Imam Abu Hanifah satu uncang yang besar. Maka dilihat dalam uncang tu ada duit sebanyak 30,000 dinar. Banyak tuan puan, duit emas 30,000 dinar. Soalan ustazah yang pertama, kalau tuan puan dapat, ambil ke tak ambil? Takut ada yang kata macam ni, ustazah mana nanya orang, cuba tanya ustazah. Saya jawab jujur, ya, ustazah ambil. Ya, mungkin ustazah ambil, mungkin. Besar betul kemungkinan tu, ya. Tapi Imam Abu Hanifah telah jawab begini kepada Khalifah Al-Mansur. Apa dia jawab? Dia kata, wahai Amirul Mukminin, aku ni orang asing kat Baghdad ni. Aku tak tahu mana nak simpan duit sebanyak ini. Dan aku fikir juga tentang keselamatan simpan duit banyak-banyak ni. Boleh tak wahai Amirul Mukminin, duit ini disimpan di tempat yang paling selamat, iaitu di Baitul Mal? Kalau aku ada masalah, aku perlu, aku akan datang Baitul Mal dan aku akan ikut prosedur biasa, mohon daripada Baitul Mal. Masya Allah, tak terima tuan puan, suruh hantar ke Baitul Mal, tapi dengan bahasa yang sangat manis. Apa dia? Simpankan di sana. Bila meninggal Imam Abu Hanifah, menangis Khalifah Al-Mansur sebab dia dapati di rumah Imam Abu Hanifah sebenarnya banyak duit. Sebab Imam Abu Hanifah ni seorang usahawan, hartawan tuan-puan sekalian. Maknanya alasan tak tahu nak simpan mana, alasan keselamatan, itu bukan alasan sebenar. Sebenarnya tak nak terima 30,000 dinar hasil daripada mengajar tadi. Tapi nak jawab tu pun berhemah supaya tidak melukakan hati orang yang memberi. Koklah kita tuan-puan orang bagi, tak nak dunia belaka ni. Ay, sedapnya jawapan kita. Malulah orang yang bagi tu, macamlah kita ni bagi kat dia dunia. Siapa tahu niat kita bagi? Betul tak tuan-puan? Kadang-kadang kita menolak pemberian pun mencacatkan hati orang lain. Seolah-olah kita mengangkat diri kita, seolah-olah kita ni memang apa, tak nak dunia-dunia. Jangan jawab macam tu. Imam Abu Hanifah jawab sangat berhemah. Simpanlah di tempat yang paling selamat, Baitul Mal. Imam Abu Hanifah, tuan-puan sekalian, rupanya ada satu perusahaan perniagaan, iaitu apa ni, perusahaan perniagaan pakaian daripada bulu. Kedai itu, kedai Imam Abu Hanifah tu antara kedai yang paling ramai sekali orang datang. Antara. Jadi kita boleh bayangkan keuntungan yang besar. Tapi tuan puan nak beritahu, ya, ini golongan yang tak terpesona dengan dunia. Ini golongan kalau pun Allah bagi, nampak zahir macam bagi dunia, macam bagi duit, macam bagi harta, tapi hati bersih, tak rosak dengan semua tu. Apa berlaku tuan puan? Tiap-tiap hujung tahun Imam Abu Hanifah, ya, dengan pasukannya akan tengok, hitung, okey, ni keuntungan besar. Apa yang dibuat? Imam Abu Hanifah mengambil sekadar keperluannya saja. Adapun yang lain-lain tu ke mana? Diberikan kepada qari, orang menuntut ilmu, diberikan pada ulama, diberikan kepada orang yang mengajar hadis, diberikan kepada orang yang terkait dengan apa? Dengan ilmu, diberikan makanan, pakaian, penginapan. Dan saat Imam Abu Hanifah memberikan semua itu kepada setiap orang tersebut, lihat, dengar macam mana
bagaimana hebatnya perkataan, ya, berhemahnya perkataan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sebut begini, ya, kurang lebihlah, ya. Imam Abu Hanifah kata, demi Allah, sesungguhnya ini bukan daripada hartaku, tapi ini adalah kurniaan Allah untuk kamu hanya melalui aku. Maka tidak ada siapa yang boleh menghalang kurniaan Allah yang Allah kehendaki untuk diberikan kepada sesiapa sahaja. Terimalah, ini adalah bahagian kamu yang Allah jadikan aku sebagai perantara yang mengusahakan perniagaan ini. Masya Allah. Tak ada nak mengangkat diri dan tak ada nak menjatuhkan orang yang menerima. Ini memang untuk kamu. Saya pulangkan. Rasa macam mana tu, Abang? Kalau bagi sedekah, beritahu ni memang duit akak. Ambil kak, memang akak punya kak. Ya, heran nak akak tu. Bila masa kau curi, dia katakan, ya. Bagi kak, ni memang akak punya. Hanya melalui saya. Ada rasa nak pujian tak? Ada rasa nak kemuliaan tak? Ada rasa nak penghormatan? Hanya memberikan apa yang memang orang punya, tuan-puan. Kalau ada kat kita pun rosak, jadi kita rasa bertuah dapat bagi. Betul tak? Virus tu kalau ada kat kita rosak, rasa seronok tak dapat keluar, kan? Seronok. Tak ada rasa nak bagi rasa hebat, hebatnya. Ya, tak ada. Malah terima kasih dapat dikeluarkan. Macam itulah, ya, harta-harta yang boleh jadi berpotensi merosakkan kita, kita keluarkan sedekah. Dengan jalan sedekah, insyaAllah, semua tu benda yang baik. Imam Abu Hanifah tunjuk tuan puan, kita boleh menung sekejap, merenung, ya Allah hebatnya. Cakap senang, cuba duduk kat tempat tu. Allah bagi berjuta-juta tuan puan sekian, Allah bagi, ya Allah, kaya. Boleh tak ambil bahagian keperluan je? Yang lain difaraidkan buat beasiswa. Itulah perkataan yang sesuai juga, eh. Seolah-olah macam Imam Abu Hanifah ni bagi beasiswa lah kat semua orang terkait ilmu. Ambil. Sebab kaya. Sebab ada duit. Cakap senang. Bila masa kita nak buat, macam-macam datang. Apa yang datang? Nafsu dan hubbud dunia wa karahiyatul maut, penyakit wahan, iaitu cintakan dunia, ya, dan juga benci kepada kematian.